Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Chan Kelvin, dan yang pasti masih di Chan Kelvin YouTube channel. Nah, kali ini gue lagi ada di daerah Bekasi. Kebetulan gue juga tinggalnya di daerah Bekasi. Dan kali ini gue pengen jenguk adik gue yang semalam baru aja ngelahirin. Nah, kalian tahu dong, jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat upload juga nih adik gue yang kedua nikah, gue datang. Ada kan judulnya kalau nggak salah tuh, oh begini rasanya tuh dilangkahi dua kali. Nah kali ini judulnya harusnya, oh begini tuh rasanya dikasih ponakan dua kali, tapi gue aja belum nikah. Aduh, sebenarnya gue hari ini sih seneng banget ya. Gue pengen berkunjung melihat ponakan kedua gue yang pertama kali lahir. Seorang wanita cantik ya. Padahal lahirnya sih semalam tanggal 4 jam 7 malam lewat 7. Wah, angkanya tuh bagus. Dan kebetulan gue juga suka angka 7 sama angka 17. Dan karena semalam gue lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, makanya baru pagi ini gue bisa jenguk adik gue. Yuk, langsung ikutin gue berkunjung sekalian jenguk adik gue di rumah sakit ya, abis sesar. Ya, dan gue sekarang udah di rumah sakit bersalinnya di daerah Bekasi. Karena gue ini di rumah sakit khusus buat anak-anak yang baru lahir, jadi gue ngomongnya harus pelan-pelan. Kamar 347. Mana ya? Ah, ini dia guys. Kita ketok ya. Assalamualaikum. Ternyata udah ada mama. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ada kan tante? Iya. Sehat tante? Iya, sehat alhamdulillah. Ini adalah pertama kalinya gue ngelihat dedek bayi ponakan gue yang kedua. Wah, ini ada, ternyata ada dedeknya Fandi. Wah, ini dia nih. Halo yuk. Halo. Sehat. Ini ibu hamilnya. Ini dia. Wow, si cantik. Ya ampun, gemes banget, gemes banget. Nah, akhirnya gue bisa nyampe sini juga yuk. Semalam pas lagi lahiran, itu jam berapa sih? Jam 7 malam lewat 7. Angkanya cakep loh, jam 7 malam lewat 7. Tapi karena berhubung semalam gue lagi ada kerjaan, jadi gak bisa nemenin Ayu. Iya. Dan baru pagi ini bisa mampir ke sini. Dan Fandinya kemana? Nanam ari-ari di rumah. Oh, Fandinya lagi nanam ari-ari di rumah. Jadi kalau anak bayi kan ada guntingan pusernya itu ya. Apa sih yang? Placenta, apa sih gue gak tahu. Nah itulah, udah dipotong. Kalau misalkan di Jawa itu tradisinya adalah harus di tanam pakai kendi gitu ya. Ya kan? Karena kita ini orang Solo dan Avandi orang dari Palembang. Gimana rasanya yuk? Akhirnya jadi ibu yuk. Perih. Perih apanya? Caitannya. Oh iya. Jadi Ayu tuh semalam niatnya adik gue ini tuh mau normal. Cuman ada pembukaan gua. Heeh. Di induksi 12 jam. Heeh. Enggak nambah-nambah pembukaannya kayak. Ketubannya udah pecah, tinggal berapa persen. Kalau nggak dikeluarin, infeksi dedenya. Dedenya harus disesar. Oh, jadi gitu. Padahal niatnya dari awal udah pengen normal ya. Oh, udah pakai jimbol, udah olahraga, udah seneng. Tapi nggak apa-apa lah. Untung anak lu nggak joget, sesar. Beda ya. Dan ini namanya siapa yuk, anak lu yuk? Ini gue sebagai Pak Adi kemarin kan gue datang di nikahan lo nih, yang gue dilangkahin dua kali. Pertama Adit, terus lu. Sekarang dilangkahin juga dua kali, punya ponakan Marna Altan. Sekarang namanya? Gendis Maheswari Adifa. Gendis Maheswari Adifa. Ayah. Artinya? Artinya ada di handphone, gak apa. Jadi ini tuh pencarian namanya Bapaknya puasa berhari-hari. Fandi suaminya Ayu, jadi sampai puasa berhari-hari dulu ya? Puasanya berhari-hari buat
ini namanya bener buat apa ini. Coba. Jadi namanya artinya perempuan cantik, manis, bagai bidadari yang baik hati, lemah lembut, menyenangkan, serta pintar dan berbakat. Wow. Pertama namanya gendis. Kalau gendis artinya? Gendis artinya manis. Manis. Terus? Gendis Maheswari. Maheswari artinya? Bidadari. Bidadari. Lagi Adifa? Adifa itu lemah lembut, menyenangkan, serta pintar dan berbakat. Bukannya itu singkatan nama lu berdua ya? Bisa. Anak Desi Fandi juga bisa. Adifa. Anak Desi Fandi. Wow, ini dia nih, gue punya ponakan. Gendis. Hai Gendis. Ponakanku kedua nih. Air berapa kilo? Yuk. Enggak apa. Ibunya tuh masih nge-fly. Jadi ini kemarin baru banget di operasi sesar di sini, dan ini masih ada serangkaian obat-obatan yang dipakai untuk tetap killer. Tidak terasa rasa sakitnya. Ini beratnya 3,057. Mm-hmm. Panjangnya 47 cm. Tanggal 4 November. 4 November. Jam 7 lewat 7 malam. Wah, cakep tuh. Terus kayak kemarin Atan, Dit, kayaknya anak lu lahir tanggal 17 deh. Karena gua suka angka 7 sama angka 17. Si Adit ngeyel tuh. Apa sih Mas lu ngatur-ngatur? Ternyata bener. Tadinya rencananya si Atan lahir tanggal 14 kalau gak salah. Lahir tanggal 17. Tapi gak apa-apa lah, angka 7, angka 17. 7, iya, Fandi juga lahirnya 7. Iya, mudah-mudahan bisa tumbuh menjadi anak yang cantik, yang soleha, yang pintar, yang bisa membanggakan orang tuanya. Gue pengen gendong dong, boleh gak? Mama ya. Mah, ma. Aku mau gendong, mah. Gue mau gendong, tapi masih agak gak berani. Bangun dong, Dek. Tidur mulu, Dek. Baru lahir, guys. Nggak mau diajarin gendong nih, ponakan gue. Oh, gitu caranya. Cara ngapain gue, dong? Kakek gue, guys. Ini Dek Gendis, ponakan gue yang kedua. Tuh. Cantik kan? Wangi, tapi takut nyium deket-deket. Gimana guys? Udah pantas belum guys? Ya mah, takut jatuh mah. Yang lebih berpengalaman kan mama. Jadi takut ya. Ya gimana nih? Nih di sini juga ada papanya Fandi. Halo, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Kalau gitu, ya tadi kan gue emang sengaja mampir sebentar sebelum berangkat kerja. Sekarang gue mau berangkat kerja. Mudah-mudahan nanti pulang kerja bisa kesini lagi. Karena masih kalau baru lahir gini kan masih kangen-kangennya nih. Posisi tidurnya jadi berubah sih ya. Yaudah, gitu. Pak Ade pamit dulu ya. Jadi Pak Ade kedua gue. Pertama Atan, yang kedua Gendis. Dadah, Pak Ade pamit dulu ya. Dadah. Jalan dulu ya, sehat-sehat yuk. Dadah, assalamualaikum. Ya guys, sekarang saatnya gue pamit. Nah, jalan dulu. Ah!
Halo guys, assalamualaikum. Nah, tadi kan pagi gue udah syuting. Sebelumnya tadi gue juga udah mampir ke tempat lokasi adik gue ngelahirin. Dan karena hari ini gue syutingnya baliknya lumayan cepet, gak terlalu malam, makanya gue memutuskan untuk balik lagi ke rumah sakit. Karena gue masih kangen nih sama ponakan gue nih. Dan sekarang gue posisinya gue lagi nyetir. Nah, tadi kan sebenarnya kalau gue syuting biasanya ada driver, ada supir. Cuman karena tadi dia udah kerja dari pagi, gue tadi sempat pulang dulu ke rumah. Dia ada anak bininya lagi pada sakit di rumah, dan akhirnya gue memutuskan untuk ke rumah sakit dengan nyetir sendirian karena gue masih kangen sama ponakan gue, Gendis. Dan kalau penasaran kira-kira ada siapa aja kah sekarang gue ketika ke rumah sakit, yuk langsung aja gue on the way dulu ya. Mudah-mudahan di sana bisa ketemu bareng-bareng. Sampai ketemu, cantikku Gendis, ponakanku yang paling cantik. Dah. Yuk. Oke, dan sekarang gue udah nyampe rumah sakit lagi untuk jenguk ponakan gue. Hey, Mbak. Halo. Selamat malam semuanya. Numpang jenguk ya, Mbak? Maaf. Wah, ternyata udah ada Altan. Halo. Halo. Ada Altan di sini, ada Altan. Ada yang foto aja ya. Ya udah, kita masuk ke dalam yuk. Masuk ke dalam aja, masuk ke dalam aja. Mama yuk. Udah mulai rusuh dia. Ayo, ayo, ayo. Altan mau nge-vlog, guys, gitu dong. Altan ngomong. Altan mau nge-vlog, guys, gitu. Nge-vlog, guys. Ayo, ayo, guys. Hai guys, kita nge-vlog guys. Eh sini sini, kamar kelewatan, ini kamarnya. Tuh kamar nih guys. Yuk kita masuk. Kalau ketok gimana? Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Itu dia, ayo masuk. Itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah siapa? Sudah siapa? Yang ini ya Lisa Blackpink dari Bekasi ya. Ada Adit, ada Tete. Tapi ngomong-ngomong ini kemana ibu bersalinnya sama bayinya? Kemana Adit? Lagi cek suhu bayinya di bawah. Eh kenapa? Agak anget badannya. Udah anget. Badannya lagi anget, Tatas. Lagi anget aja. Oh, kalau ini adalah Mbak Nunu. Iya. Jadi di mana ini zaman-zamannya gue masih belum lahir, Adit belum lahir, Ayu belum lahir. Ini nih, Mbak Nunu ini yang rawat gue dari kecil. Iya. Dari kecil zaman-zaman gue masih segini nih. Pengantin baru. Pengantin barunya baru. Mama Papa. Nah, ini udah kerja sama Mama Papa. Jadi ini bisa dibilang ibu kedua. Iya, sip. Cakep sih dia teh, cantik. Cakep. Karena ini kayaknya kameranya ya. Oh, iya. Kameranya bagus banget ini. Bagus dong, iya, kan bagus baru beli. Baru beli, ya. Oke, kalau gitu sambil nungguin. Lo ngapa sih ngos-ngosan? Di situ. Banyak orang ya? Banyak orang. Gue lari-lari. Keringatan deh. Si Altan mana tadi, Altan? Bukan, ngapain main kulkas? Udah tutupin. Biar keringetan ya, biar dingin. Abis ada larian tadi. Biar dingin ya? Biar dingin. Masuk kulkas. Kayak orang bener ya berdua. Aduh. Es batu. Es batu. Tiba enggak? Kok bisa jadi es batu? Ya dingin lah, kan kulkas. Oh ini freezer yang di atas. Ini muka listrik ya? Bukan listrik. Eh, Altan. Nyanyi coba, nyanyi di depan kamera. Nyanyi, cicak cerita. Gimana? Kok ame-ame gitu ya? KRL.
Nih, Altan mau megang. Megangnya ke sini tuh. Eh, rusuh banget anak. Nah, pegang. Hai guys, hai guys. Eh, jangan dipegang. Hai guys. Ini gini aja. Papa. Masih. Sini, papa yang pegang. Loh, pegangin. Coba, Altan, itu. Tanyain Pak Ade. Pak Ade. Ya Allah, disabut asok di kamera. Tanyain Pak Ade lah, budenya mana? Pak Ade, budenya mana? Tanya. Tanya, saya udah papa aja pegang. Iya, minta maaf. Maaf sayang. Altan, nggak nangis ayo, nggak boleh. Maaf ya. Ini rumah sakit. Kenapa lah ini? Aja. Ini rumah sakit. Halo, guys. Halo. Dari sini. Ya udah. Karena dede bayinya lagi anget, jadi makanya di melakukan tindakan agak intensif sama para susternya dan juga adik gua Ayu Aldi di sana. Dan gua sampai sekarang masih nunggu. Nah, ini si Altan katanya mau pulang. Altan. Hai guys. Pulang dulu ya. Hai, guys. Antuk ya? Antuk, guys. Sini guys, dong. Pulang dulu, guys. Salaman dulu dong. Tan. Ini di bawah sana. Bu, pulang dulu ya, guys. Bu, pulang dulu ya. Atan. Dari kemarin enggak ketemu Dede Bayi. Ini ada Pandi nih. Ini bapaknya nih. Enggak mau. Lah, cuman. Enggak. Sombong amat. Dia bisa masuk ke dalam video asal ada duitnya. Waduh. Dor, cium dulu dong. Cium. Cium dulu. Galak lo. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih ya. Atan. Enggak lah, yuk. Paling sombong dia, enggak mau di video itu. Hai gitu. Tadi bang. Dadah. Atan mau pulang gitu. Dadah. Atan mau pulang, guys gitu. Mau pulang, guys. Dadah. Gimana? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe gitu. Subscribe. Selamat makan. Dedenya tadi badannya lagi anget. Tapi alhamdulillah udah better. Anaknya Ayu rewel, tapi pas dipegang nyokap gue jadi nggak rewel, tapi dinyanyiinnya lucu. Gimana mah? cantik. Anaknya Ayu narsis, rewel, tapi pas dinyanyiin nyokap gue cantik, enggak. Wah, tuh ngintip deh. Cantik. Jangan lupa subscribe. Subscribe.